Madakaripura. Madakaripura. Ya maaf. Habis namanya susah. Madakaripura. Yang artinya, artinya apa, Pak? Saya bersama dengan Bapak Gate-nya, jadi saya nanya aja. Kayaknya Madakaripura untuk anu bahwa untuk bahasa orang Hindu. Oh, ini dari bahasa orang Hindu. Iya, jadi kami enggak ngerti kalau ini. Itu pas sejarah soalnya. Nanti di googling aja. Madanya dari Gajah Mada. Oh iya. Tadi di depan ada patung Gajah Mada gede soalnya. Nanti foto. Tempat semedi. Ya, dulu itu tempat semedi. Tempat sembahyang, tempat semedinya Gajah Mada. Oh dari Hugo, tempat sembahyangnya. Semedi. Tempat semedinya. Si Mas Gajah Mada dulu katanya. Gimana kalau kita cut? Ya udah. Madakaripura, air terjunnya tinggi banget. Madakaripura dari kata Gajah Mada dan pura. Jadi dulu katanya Gajah Mada kalau semedi di dekat-dekat sini gitu. Di sini nih tuh. Bisa nggak kalau bisa kesana? Air terjunnya tinggi banget dan banyak, nggak cuma dua doang ini doang. Di sana-sana tadi ada lagi.